kita lanjutkan lagi, sebelum kita bisa menggunakan semuanya yang telah kita buat dalam membuat akses login code igniter, Anda perlu melakukan beberapa konfigurasi. Yang pertama adalah konfigurasi enkripsi. Encryption key. Ini selalu Anda lakukan ketika Anda menggunakan session class, oke? Ini Anda bisa masukkan apa aja, terserah Anda, tapi saran saya sebaiknya Anda gunakan generatornya di randomkeygen.com. Di sini ada code igniter encryption key-nya ya. Anda boleh pilih dari ketiganya, terserah. Oke. Terus selanjutnya adalah ada database. Oke, database di sini Anda harus melakukan konfigurasi sesuai dengan hostname-nya, namanya apa, biasanya localhost. Terus username-nya itu root ya. Password-nya apa? Misalkan password-nya adalah your MySQL password atau umpamanya apalah, terserah Anda. Database-nya yang tadi saya udah buat itu database-nya localhost php myadmin. Saya tadi sudah membuat database, nama database-nya adalah tutorial code igniter, harus sama dengan nama database yang di sininya, tidak boleh beda. Oke. Karena saya makainya tutorial code igniter. Nah, terus kemudian di database itu ada sebuah tabel namanya C users. Bagian C underscore itu namanya adalah prefix. Jadi saya harus mendefinisikan prefixnya, saya beri nama C underscore. Nah, seperti itu ya. Oke. Selanjutnya adalah kita telah tahu bahwa kalau untuk login, baru bisa login dengan izin seperti ini. Jadi kalau ada user data login baru dia bisa login, kalau tidak dia akan redirect login. Oke. Kita run seperti ini ya. Lalu bagaimana sekarang caranya kita buat dia ini logoutnya? Nah, simpel saja. Yang perlu Anda lakukan cukup dengan memberikan sebuah perintah tambahan. Misalkan perintah tambahan itu ada di view dari welcome. Jadi saya tampil di sini view welcome message-nya. Ini saya tambahkan sebuah perintah. Please login logout. Oke. Di sini saya beri perintah seperti itu. Kemudian ini saya kasih nama @href. Ininya sorry, ini sedikit saya beri perintah seperti ini saja. PHP echo site URL. Ini kemudian saya beri perintah logout. Nah, seperti itu ya. Kemudian jadi dengan cara seperti ini dia akan logout. Sebelumnya saya selalu membuat ada site URL. Oke, karena saya menggunakan site URL berarti ada sejumlah konfigurasi yang harus Anda lakukan, yaitu di bagian autoload-nya config autoload. Dah. Oke, jadi saya menggunakan di sini beberapa autoload. Yang pertama adalah database-nya. Saya menggunakan database autoload libraries-nya adalah database dan session. Jadi akan otomatis munculnya. Jadi saya nggak perlu memanggilnya berulang-ulang. Kemudian helper-nya adalah saya menggunakan URL sehingga saya bisa memberikan perintah site URL. Oke, tanpa harus memanggilnya terlebih dahulu. Dan oke, selesai seperti itu. Sekarang mari kita run yang akan kita lakukan code igniter-nya. Dan sekarang ada perintah logout. Oke. Kemudian kita logout. Nah, seperti itu ya. Oke, sekarang kita berikan sebuah data login. Masuk. Oke, seperti itu. Logout lagi. Oke. Selesai deh tutorial kita yang ke-6 ya.